السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. صلى الله <سؤال> عليه وعلى آله <سؤال> وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صحيح. مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوا لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغير يرتجى طول أمرهم وقد أدخلت أجسان أجسادهم ظلمة القبر Alhamdulillah Di malam yang penuh barokah ini Pada penghujung tahun Hijriah 1441 Kita menambah kebaikan ketaatan yang kita harapkan mudah-mudahan kebaikan yang kita tambahkan di tahun ini khususnya pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita dengannya orang-orang yang meraih rahmat, ridha dan ampunannya sehingga dimasukkan di dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. dikatakan dalam sebuah syair tadi tazawwaj minat taqwa berbekala dari takwa berbekala dengan takwa berbekal dengan takwa ini adalah bekal yang terbaik Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam ayat Al-Quran Watazawwadu Fa inna at Berbekallah kalian katanya Allah Maka sesungguhnya Sebaik-baik bekal itu adalah Taqwa Bekal itu dibutuhkan bagi seseorang yang keluar dari rumahnya beberapa saat, atau beberapa hari, atau bahkan mungkin beberapa bulan, ketika mereka keluar dari rumahnya beberapa waktu. Niscaya, mereka membutuhkan bekal anak yang sekolah. Berangkat ke sekolah itu butuh bekal. Ada yang dibekali uang, ada yang dibekali dengan snack, ada yang dibekali dengan makanan. Orang yang bekerja juga gitu Ketika ia berangkat kerja Untuk masuk ke kantor Atau pabrik Dan semisalnya Mereka terkadang membawa bekal Jadi sudah masak dari rumahnya Apa yang dimasak dibawa Sehingga nggak beli di kantin Dia makan dengan apa yang dibawa dari rumahnya. Terkadang kalau dia nggak masak, dia akan membawa bekal duit untuk beli di kantin. Begitu juga orang yang keluar negeri, luar kota atau keluar negeri, bawa bekal. Nggak mungkin tidak, pasti bawa bekal. Lah kita diperintahkan untuk bawa bekal mau kemana kita? kita nggak kemana-mana paling keluar beli sesuatu kembali lagi ke rumah tapi diperintahkan oleh Allah berbekallah ini kepada semuanya Allah memerintahkan kita untuk berbekal itu kepada semuanya lah apa bekal untuk apa kita di atas dunia ini sementara kita ini sekarang berbergian ber, ber, kita sekarang ini berada di tempat bepergian menuju tempat tinggal yaitu akhirat menuju tempat tinggal yaitu akhirat dan itu dikatakan dalam syair yang lain dunia kama hilil magor wa innama hilil mamar dunia itu Bukan tempat tinggal bagi umat manusia, mau yang Muslim ataupun kafir, yang mukmin ataupun yang munafik. Siapapun orangnya, tidak akan tinggal di dunia karena semuanya akan meninggalkannya. Semua akan meninggalkan dunia. Kemana? akhirat. Maka dengan itu kita butuh bekal. Karena hidup kita bukan di dunia tapi di akhirat. Maka butuh bekal, mau tidak mau. Butuh bekal. Lah bekal terbaik itu adalah taqwa. Bekal terbaik adalah at-taqwa. Lah takwa ini Sebagaimana kita ketahui, khususnya bagi laki-laki yang hadir sholat Jumat, sering mendengarkan khotib menjelaskan arti tagwa. Secara global, arti tagwa itu adalah imtizaru awamirilla wajtinabu nawahihi menjauhi, menghindari apa yang dilarang Mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan Itu adalah tagwa Memang dilihat di definisinya singkat Tapi di dalamnya Pembahasannya cukup panjang itu Karena yang diperintahkan Allah ini Tidak sedikit tapi banyak apa yang diperintahkan Allah itu ada yang mudah, kecil, ada yang berat, dan susah. Ada yang harus, ada yang dikasih kelonggaran, yang mau. Kemudian, yang kedua, ada yang dilarang, yang dilarang juga gitu. Ada yang dilarang mudah kita meninggalkannya. Ada yang sulit kita meninggalkannya. Ada yang hukumannya berat, ada yang hukumannya ringan. Itu takwa. Lah takwa ini harus melakukan secara keseluruhan. Perintah harus meninggalkan segala kemaksiatan atau larangan. Baru dikatakan ia bertakwa. Kalau masih ada kemaksiatan yang ia lakukan atau kewajiban perintah yang ditinggalkan, maka dia belum termasuk orang yang bertakwa. Ini orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah menjalankan secara keseluruhan yang diperintahkan, menjauhi secara keseluruhan apa yang dilarang. Baru dikatakan dia bertakwa, kalau masih mengerjakan sebagian meninggalkan sebagian baik itu daripada perintah atau kemaksiatan maka dia belum bertakwa. Lah sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Karena takwa ini memberikan segalanya. Surga kita bisa raih dengan takwa. Ampunan dari dosa kesalahan dengan takwa. Dibebaskan daripada adab neraka dengan takwa. Makanya, dikatakan paling bagusnya bekal itu adalah takwa, karena kita bisa terhindar dari neraka, bisa terhindar dari murka, dimasukkan ke surga, mendapatkan ampunan, dihapus kesalahan. Semuanya dengan takwa, tanpa takwa nggak bisa. Tanpa takwa, tidak akan kita bisa meraih itu itu semuanya karena itu diperintahkan kita apa minat berbekala dengan taqwa fa innaka hal ta'ishu ila maka sesungguhnya kamu tidak tahu jika tiba waktu malam apakah kamu akan hidup sampai fa fajar kita sekarang Masuk nih waktu malam tidur. Apakah kita bangun nanti ini subuh, alias masih hidup, atau sudah mati? Apalagi sekarang musimnya kematian, Hah? musimnya kematian kan sekarang ya? Hampir setiap hari diumumkan itu. Oh di sini mati sekian, ini mati sekian, itu yang masih karena covid itu belum yang kecelakaan, belum yang oplosan, ya, belum yang sakit jantung dan yang lain, sebagainya masih yang karena covid. sudah diumumkan yang mati sekian, musimnya kematian ini. malaikatnya panen, ya, malaikatnya panen dan ada dari mereka yang matinya itu mendadak, tiba-tiba, matinya tiba-tiba. Ibarat orang yang kena covid itu ya, Tanpa gejala Dicek tahu-taunya Positif Tanpa gejala Sama Sekarang ini banyak orang mati mendadak Sehat, buger Tidur malam Gak taunya subuh sudah gak bangun dia Makanya kita semuanya sama-sama gak tahu ini Apakah kita masih hidup di waktu pagi? Enggak ada yang tahu. Oh, saya yakin sampai Tuhan enggak boleh. Tahu dari mana? Karena orang-orang tua dulu kan sudah mengingatkan ya. Di antaranya kematian itu urusannya Allah. Rizki, judul kematian itu urusannya Allah. Sebetulnya bukan hanya tiga ini semuanya urusannya Allah yang mengatur Allah. Tapi ini nggak ada yang tahu. yang kita rezeki kita di mana kita nggak tahu. Jodoh kita di mana kita juga nggak tahu. Kadang orang nyari, nyari di sana, nyari di sana ngeledek, itu pinggir Roma. golek rono rono, itu pinggir rumah hmm. Ada yang gitu, nyari sana sini nggak apa nyari di kotanya nggak dapet, ternyata di kota lain. Bukan nyari malah dia dicari. Gak tahu. Begitu juga kematian. Nah, kematian gak ada yang tahu. Kita ini ada yang tahu. Rasulullah aja takut kok. Rasulullah itu takut. Makanya Rasulullah itu kalau batal wudhu langsung wudhu. Jadi batal wudhu itu langsung tayamum sebelum wudhu. Kenapa? Kuatir antara batal ke tempat air itu meninggal Rasulullah ini Nabi Muhammad kekasihnya Allah nggak yakin kok nggak yakin mengangkatkan kakinya yang kanan meletakkannya atau menaruhnya itu hidup nggak yakin lah kita kok bisa yakin oh menisik anu wow. sampai aku akad nikah nanti tanggal 13 misalnya Hah? Ya? gak bisa yakin seperti itu gak bisa Rasulullah gak yakin kok apalagi para sahabat itu khususnya kalau mereka sakit khususnya kalau mereka sakit oh mereka yang ada dalam pikirannya hanya kematian sudah bahkan mereka mengatakan fal maut adna min Kematian itu lebih dekat dari jepitan sandal jepitku. Makanya kita nggak sama-sama nggak tahu nih apakah kita hidup sampai subuh. Makanya kita harus berbekal. Jadi setiap saatnya dari waktu kehidupan kita kita harus berbekal. Karena waktu yang kita miliki ini. Adalah sangat berharga bila kita bisa benar-benar memanfaatkannya. Kalau tidak, binasalah kita. Dan seperti orang mendapatkan warisan besar M atau T, besar warisannya M atau T ini, tapi sayangnya dia bodoh. Nggak tahu cara mengelola. Supaya harta yang dimiliki ini stabil atau bahkan bertambah nggak tahu dia bodoh hanya menikmati ke sana ke sini beli ini beli itu jadi dibuang-buang aja duitnya dibuang-buang aja duitnya nggak mikir dia sampai habis baru nyesel, baru sedih, baru menangis. Dari kaya menjadi miskin, dari punya ini punya itu nggak punya apa-apa. Kenapa? Ini dikasih yang besar untuk modal, tapi disia-siakan karena dia nggak mengerti. Sama dengan kita kita dikasih oleh Allah kehidupan. Untuk apa? mencari yang menguntungkan, yang membahagiakan kita. Lah kalau kita sia-siakan, kita nggak mencari yang menguntungkan, yang membahagiakan, maka kita akan menjadi orang yang rugi nanti. Jadi orang yang menyesal seperti orang tadi itu. Dia waktu punya banyak tadi itu senang, ketawa terus. Insya Allah tidurnya sambil ketawa. Tapi ketika ludes habis Gak ada lagi yang dia bisa buat untuk ini untuk itu Mulai dia jual satu persatu Apa yang dia beli Mungkin motor, mungkin mobil Mulai dijual Setelah itu Ada sudah ya, Seperti artis Waktu laku-lakunya Wow oh, seneng dia kesana kemari Mari, gak bayu eh, ada lagi sudah Gak bayu, mulai jual asetnya setelah itu rumahnya kecil di perkampungan. Kenapa? Hancur sudah habis. Sama dengan kita. Kita kalau dikasih waktu oleh Allah, nggak kita gunakan untuk ibadah, tidak kita pakai untuk ketaatan. Punya waktu ada kesempatan, tapi nggak dipakai. Ada ngaji, ada sholawatan, ada yasinan, ada manakipan, ditinggalkan semuanya hanya untuk senang-senang dengan temannya dengan istrinya atau dengan permainannya baik itu game futsal dan semisalnya misalnya atau hanya untuk ngelamun lah ini membuang tidak bisa memanfaatkan dia dengan hal yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah kepadanya Nah, ketika dia mati, baru dia merasakan. Baru dia sadar, makanya katanya Imam Ali, Anas, Niam, orang yang hidup itu seperti orang yang tidur. nggak sadar, dia telah membuang sesuatu yang sangat berharga. nggak sadar, waktu hidup di atas dunia ini adalah pemberian yang sangat hebat dari Allah setelah Islam dan iman. Tapi karena dia seperti orang tidur, nggak sadar apa yang dia tinggalkan ini sangat berharga, nggak menyadari dia, Hah? tidak menyadarinya, seperti orang tidur, ngigo, ngelindur, buka lemarinya uang gepitan dolaran misalnya dibuang. Apakah dia sedih? Enggak, oh dia enggak tahu, enggak sadar kok dia. Buang. Habis itu tidur lagi dia. Ketika bangun, buka lemarinya, enggak ada. Bang, mana ini uangnya? Kok enggak ada? Mungkin ada yang ngomong. Loh, tadi Anda lempar keluar Orang-orang lebutan. Loh, kenapa kamu nggak mengingatkan saya? Loh, saya kira Anda bangun. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak sadar. Ya sudah, setelah hilang baru dia menyadarinya. Setelah hilang baru menyadarinya sama dengan kita. An-nasu niyam dah matu. Inta kalau sudah mati baru sadar. Ya Allah. Ternyata pahalanya ikut yasinan waktu malam Jumat. Ya, itu ternyata menghadiri majelis ketika hari ini atau hari itu ternyata pahalanya ini keistimewaannya ini kemuliaannya ini yang diberikan oleh Allah ini tertinggal semuanya sudah sudah tertinggal semuanya nggak bisa lagi kita meraihnya. Kenapa sudah mati? Karena itu banyak orang yang tertinggal banyak kemuliaan keistimewaan di atas dunia tidak ia lakukan minta hidup lagi Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu ya Allah hidupkan aku kembali minta dihidupkan kembali untuk apa untuk melakukan amal soleh yang ditinggalkan tujuannya hanya itu tujuannya hanya ingin melakukan amal soleh yang telah ia tinggalkan semasa ia hidup tidak ada tujuan lain dalam ayat yang lain, fa dago supaya aku bersedekah, wa aku minas dan menjadi orang yang soleh. Jadi tujuannya, yang ayat yang pertama agar melakukan amal soleh yang bisa ia lakukan tapi ia tinggal, yang kedua agar bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh setelah mati tapi itu semua nggak akan mungkin bisa ia lakukan karena Allah mengatakan kala inna kalimatun huwa ilah, sudah menjadi ketepatan sudah nggak bisa dirubah eh? nah, karena itu kita sama-sama nggak -sama ada yang yakin mungkin kita mati waktu tidur atau mungkin sebelum tidur kita semuanya nggak ada yang yakin nggak ada yang tahu eh? sehingga dikatakan fakam min fata amsa wa asbahal dahikan Wakat nusi akfan Mungkin di antara kita mengalami ini. Ada seseorang di waktu pagi atau di waktu sore ketawa-ketawa, cerita-cerita asik, senyum atau makan bareng. Tapi kafannya sudah dipersiapkan, dia nggak tahu, dia nggak nyadar. Artinya apa? Baru aja ngomong sama kita eh kita dapat berita innalillah sudah kita pasti punya itu teman atau keluarga atau mungkin tetangga yang cerita lu mang Mario omong mau omongan apa? aku gak apa-apa kok sehat walafiat eh mati masa kaget dia lu itu terjadi banyak bukan sedikit terjadi banyak kadang malam habis ngobrol sama kita asik nggak ada yang dikeluhkan Eh ternyata bangun pagi kita Lihat berita Lih, Mati Apa Tabrakan tak di ini wong tak pasti kita mengiranya macam-macam karena apa kita duduk nggak ada masalah dia sehat walafiat paham ini ya? lah lah kapannya berarti apa sudah ada kapan yang akan dibeli untuk dia sudah dipersiapkan tapi dia nggak nyadar itu karena itu berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit dan berapa banyak, banyak orang yang sakit ternyata umurnya lebih panjang ada kita lihat orang di rumah sakit sudah sekarat nggak mati mati tapi keluarganya sampai bawa sengketa nah rumah sakit bandino ketemu infus Hah? suntikan obat tidak mati-mati tidak mati, -mati gak metu, -metu. Eh, tetangganya yang cuma mungkin sakit le lebih ringan dari ini mati duluan atau bahkan yang menjenguk orang yang sakit ini yang keluarganya wis bosen ngenteni yang menjenguk mati sing dijenguk sik waras ini yang dijenguk masih, waras, yang masih hidup dan itu terjadi apalagi di akhir zaman Banyak orang mati tanpa penyakit Tapi kalau diperiksa dokter pasti Satu penyakitnya jantung Ya itu bedanya Itu bedanya Kalau yang datang duit Insya Allah Jantungnya sehat Yang datang Israel Sopo sing dak wedi Ya pasti jantung kalau diperiksa semuanya wong mati periksa jantung oh jantung iya misalnya teko Israel ndak pakai WhatsApp dulu aku diteko ya jam sak tak cabut nyawamu ndak pakai ngomong teko langsung ngarep kita nyabut siapa yang ndak kaget kaget jantungan seperti orang yang dikageti pasti kaget ya. nah itu Israel yang datang pasti jantung ya Wakamin arusin zayyanu li zaujiha. Oh, ada seorang istri telah menghias dirinya untuk suaminya. Suaminya mau datang. Wah, dia sudah mandi, sudah harum. Nah, ternyata di malam hari mati duluan sebelum di apa-apa. No, nah, anggaplah malam pertama. Malam pertama itu kalau untuk pernikahan seperti malam Lailatul Qadar malam yang istimewa ya, itu dulu ya itu dulu kalau sekarang tidak istimewa karena apa ya apa goncengan metu bareng mangan bareng ya daun istimewa ya, malam pertama nggak ada istimewanya nggak ada kemuliaannya karena apa melanggar syariat melanggar apa yang ditentukan oleh Allah coba kalau orang yang mau menikah itu hanya melihat ketemunya waktu ngelihat dan dia cocok misalnya, enggak ketemu enggak hubungan kecuali setelah akad nikah. Oh, malam pertama itu lailatul qadar. Malam yang istimewa itu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Bahkan sebagian kiai mengatakan, ta'aruf sana lu, melaku-laku bareng. Dia ono ta'aruf kok ngono dalam syariat itu ndak ada. Dole ono ndak ono. Kalau ada ayo ngomong ada ya ilmu itu kalau kita setan. Karena nggak ada dalam Al-Qur'an taruh seperti itu. Dalam hadisnya Nabi nggak ada. Wong oh, jabat tangan aja nggak boleh kok. Apalagi berduaan. Jabat tangan nggak boleh. Apalagi berduaan. Lah terus ta'aruf goncengan bareng ikut kondi oleh. Kalau jabat tangan aja nggak boleh, apalagi goncengan bareng, apalagi keluar bareng misalnya. Kalau dulu, wong oh nggak malam pertama makanya sampai dibuatkan syair lagu tuh mau oh, malam pertama mau malu-malu malam kedua ini sampai malam ketiga baru gol ya, malam pertama ada situ malam kedua ada situ baru malam gol lah kalau sekarang waduh turung wis gol balik-balik kenapa ya ini yang dipakai ilmunya setan yang dipakai ilmunya setan hawa nafsu sehingga merugikan dirinya. Wa kamin yurtaja tulu omrihim berapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang umurnya. Oh nanti kalau besar saya sekolahkan ini. Oh nanti kalau dewasa saya ajarkan ini. Tapi wakat utkilat adsa duhum matul kubri ternyata nggak panjang umur kena DBD mati atau sakit demam tinggi mati. Oh ini padahal sudah diharapkan untuk ini untuk itu ternyata nggak sampai dewasa nggak sampai besar mati duluan. Nah itu kematian datangnya tiba tiba. Yang terbaik adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan kematian. Ya, dan itu katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mendapatkan cahaya dalam hatinya yang bisa menenangkan jiwanya dan dirinya pikirannya itu apa ya. katanya Rasulullah Inna nur ida dhalal fil gelb ida al -galab, lahu jadi kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati seseorang cahaya iman cahaya taqwa cahaya uh, ibadah kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang pasti tenang tenang dan merasa lega luas nggak sempit hatinya kehidupannya walaupun nggak memiliki apapun wow merasa yang memiliki dunia sudah nggak punya apapun tapi merasa memiliki dunia itu kalau sudah hati masuk ke kalau cahaya sudah masuk ke ke hati dan Para sahabat tanya, fahali dari kealama ada nggak tanda tandanya ya Rasulullah? cahaya yang masuk ke dalam hati itu. Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, iya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya?" at wal inaba ila daril khulud wal lil mod Menghindar, menjauh dari dunia. Ya? kemudian memperbanyak ibadah ketaatan untuk akhiratnya. Kemudian mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian ya, mempersiapkan dirinya sebelumnya datangnya kematian nah, itu diantara tandanya karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kita dengan penuh kebaikan ketaatan ibadah dan mudah-mudahan setiap perbuatan baik ketaatan ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menghindarkan kita menjauhkan kita dari kemaksiatan kemungkaran dan meninggal dalam keadaan suul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ummi wasallam walhamdulillahirabbil alamin